Hai. Gue habis mandi, belum dikeringin rambutnya. Jadi ceritanya sekarang tanggal 16 Juni, ayah Fari ulang tahun hari ini. Jadi gue lagi siap-siap mau datang ke rumah ayah, mau surprisein ayah, bawa cake. Tadi gue udah beli cake, nanti gue bawa ke rumah ayah. Sekarang gue mau siap-siap dulu, oke? Okay? Hai, nih gue udah siap, udah rapi. Sekarang tinggal nunggu gokarnya datang. Oke, aku udah sampai di depan rumahnya Pras. Aku mau cerita sedikit ya. Jadi dulu kan aku pas SMP tuh naik jemputan kan, naik antar jemput. Nah, terus antar jemputnya itu nganterin temenku dulu baru. Oke, ada yang keluar. Nganterin temenku dulu gitu, baru nganterin aku kan. Nah, rumah temenku, tau enggak? Lihat di situ. Jadi aku dulu setiap hari nganterin dia ke sini. Yang mana itu seberangan sama rumahnya Pras. Gila, jodoh gak kemana gak sih? Kamu belum mandi? Udah. Kok kayak gitu mukanya? Kelihatan gak terang mandi? Iya. Ganteng gini loh. Pakai baju biru dong. Hah? Pakai baju biru. Pakai baju biru? Aku? Ya udah. Oh iya ya, nggak bisa nancep dong. Ini ininya kali ini apa sih nih? Coklat. Ya udah dipegang aja deh satu-satu. Guys, ini kita lagi siap-siap. Ngomongnya bisik-bisik. Mikirnya. Sekarang lagi ngecek dulu ayah di dalam. Mudah-mudahan tetap sehat walaupun. Amin. Suka nggak ayah sepatunya? Mulai dia nyanyi. Enggak, emang bagus. Makan. Tuh, ayah kan emang nggak mau pakai tali kan, jadi emang bagus ini tuh. Ayah, lihat dong sepatunya. Gila. Mantap sepatu. Katanya, tau nggak ya dibeliin itu kenapa? Supaya dia bisa pakai juga. Kagak lah, gila kali lu. Antus dia dipaksa-paksa kan, dia suruh nyoba kan. Ya enak nih ya gitu. Emang bagus tanya Angga. Tapi emang bagus waktu dipakai ayah. Emang bagus kan sepatunya, bagus. Waktu dipakai ayah keren soalnya, beneran. Itu emang sepatunya ayah. Cobain dong ya. Kenapa kata ayah?
Dia beli batu ini supaya dia bisa pakai kan dan kasih. Kan dibawa ke Jogja. Tidak bisa. Oh iya benar. Aku lagi numpang makan. Apa sih numpang makan? Udah pagi belum makan. Nih di sini piringnya bola basket. Lampunya tuh bentuknya bola basket. Ada lagi tuh tudung sajinya bola basket. Nih tempat tuh subsidinya juga. Ya ini kita udah mau berangkat. Jadi siap-siap mau berangkat. Sudah sampai di jadinya makannya di Gourmet di Kemang. Kamu kenapa Ayan? Ini lagi aku bunda mau beli buah, ya kita lihat-lihat. Dia senang lihat-lihat tempat-tempat ini. Kamu tahu film Conjuring yang ini yang baru enggak, The Nun? Kamu tuh. Ini udah di rumah. Nanti mau anterin Cila dulu pulang. Langsung mau tidur, udah capek banget. Masih jet lag. Ngantuk nih mereka lagi pada main ludo. Sampai ketemu besok kalau gitu. Ya Cila? Gak mau. Lah? Lu yang mau besok kan acara kamu. Dasar yang aneh. Bye bye. Oh. Iya. Thank you.
Ini kemarin dibeliin sama kelas samaan gitu. Dia warna pink. Gua warna. Sorry. Gua warna pink, dia warna ungu. Ya, Mbak. Posisinya dia offline gitu ya. Iya, kayak enggak ini, kayak enggak lagi buka. Tapi padahal bisa online. Sejak saat pertama melihat senyumannya, jantung berdebar debar. Ada anak hilang, anak hilang, anak hilang. Hai. Aku nyusul ke sini. Paksa. Ya udah sana pulang enggak apa-apa, ya udah pulang aja. Pulang-pulang. Mau pulang enggak? Pulang. Kamu udah nyuruh-nyuruh aku sini, sekarang ngusir. Aku gak nyuruh kamu kesini, aku ngajak. Iya, nyuruh itu namanya. Aku ngajak, ngajak tuh beda menyuruh. Enggak, turun ya? Turun, turun. Lewat itu aja kan? Ground. Ya ini lobby, masa kita ke lobby? Apa? Dari... ternyata apa sih yang berenang ramai banget, terus ngeliatin gitu anak-anak. Ini dari mana, nggak dikenal, nggak punya kamera. Anak-anak kecil. Handphone kamu ini kan tahan air, you know. Kamu juga mungkin sama orang, HP-nya sama. Ya udah, pakai handphone kamu ya. Ngapain? Foto di dalam air. Kenapa sih? Ya, kamu sih nggak mau. Aku lobet. Kamu mau nggak? Aku lobet. Kamu mau nggak? Mau apa? Apa? Aku ada power bank. Aku mau bawa kabel. Aku ada kabelnya. Ya tapi masa nunggu charger dulu? Ya enggak. Enggak tuh nggak loh, sama aja. Kamu 37. Coba. 29 kamu berarti ya. Apa sih? Ya udah ini aja deh, kamera ini aja. Kamu aja. Nah, ini kamera ini aja. Kamu minta pakai HP iPhone X aja. iPhone X kamu bukan aku. Lihat tuh. Oh, berarti kamu palsu dong. Kamu palsu dong. Loh, kenapa gitu? Ya kenapa enggak mau punya kamu? Ya aku maunya punya kamu. Ya kenapa harusnya? Ya kenapa emangnya? Ya udah. Aku maunya aku punya aku. Ini si Cila habis ganti baju. Dan di baju renang, aku dari tadi aku bawa kacamata, dia gak bawa. Katanya hilang kacamatanya, naroknya. Bukan narok, bukan hilang. Kemakan katanya. Ini gak mau, gak tahu mau renang beneran apa renang-renang. Renang-renang manja. Renang-renang cantik. Cantik. Ya ini kita mau renang dulu ya. Lumayan rame, tapi gak apa-apa. Kamu berapa keliling? 10 lah minimal, itu mulut aku doang loh. Lari maksudnya? Hah? Ini nih, pegang. Balik 10. Udah ya, mau berenang dulu ya. Hai, udah selesai berenang. Berenang bohongan aja sih. Udah ngantuk terus lapar. Gue gak ngapa-ngapain. Dia gak ngapa-ngapain. Berenang aku. Dia cuman dingin. Aku berenang. Emang dingin. Sore-sore ya dingin. Dingin. Gitu-gitu doang ujiannya. Tapi aku nyemplung. Aku berapa kali bolak-balik? Bolak-balik kemana? Ya ke sana tuh. Bolak-balik dari tangga, turun tangga ke tangga lagi. Enggak, aku ke sana enggak tadi, ayo. Yang jujur. Sekali doang. Sekali doang. Enggak tahu. Bener? Iya. Enggak tahu. Bener enggak tahu? Enggak. Sini coba. Iya ya Allah. Bener. Sekali doang aku. Aku enggak tahu, bukan. Terus kenapa bilang sekali doang? Kayaknya sih sekali. Kan? Eh, mandi mau foto-foto. Udah ya. Mandi dulu. Gua selesai mandi. Sekarang tinggal nunggu kelas aja, aku mau ke depan. Mau tahunin
dia udah selesai mandi atau belum, atau masih berendam. Tadi gue udah pesan jangan lama-lama. Ya udah. Sini sih kayaknya kita mau makan. Cuman belum tahu di mana. Jadi sudah selesai, kita mau pulang. Eh, makan dulu. Mau makan. Kamu doang tau yang mau makan, yang lainnya enggak. Kamu enggak? Enggak. Semangat, terus makan. Memang sedikit. Udah ya, dah. Gitu. Ini kita lagi makan dulu di T-Square, di sushi ya. Jetlag. Ya. Aku udah di rumah, tinggal bersih-bersih terus mau tidur. Ya segitu aja vlognya, segitu aja, padahal 20 menit, lama banget. Ya pokoknya, thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe channel aku, jangan lupa di like semua video aku. Kalian juga bisa komen di bawah, kalian pengen aku sama Pras bikin video apa lagi. Oke? Okay? Thank you.